Assalamualaikum semua, apa khabar? Kembali lagi dalam channel Bakugan Bros. Okay, hari ni saya akan unboxing Bakugan Battle Planet. Tapi fake punya, macam korang tahu Bakugan Battle Planet jenama takar Tommy dan Spin Master kan. Dan sekarang ada yang fake punya. Ini dia yang fake dan saya akan unboxing dan review dalam video ini. Mari kita tengok. Okay, Bakugan Battle Planet ini atau orang panggil biasanya ni adalah starter dash pack. Datang dengan ni yang versi tak ori punya, saya tak tahu jenama apa. Dia datang dengan 5 Bakugan, satu deck dia, bukan satu lah, macam banyak card. Dan kita ada 10 Bakugan kat sini. Kat sini tulis Helios Serpentis dan juga Ventus Hawklord, tapi kita tak ada pun benda-benda tu. Jadi saya rasa kita dapat benda pelik je. Sini ada gambar watak-watak dia. Belakang ada gambar ni. Tapi kita tak dapat pun Bakugan yang ada dalam gambar ni. Sebaliknya kita dapat Bakugan yang macam ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya akan buka kotak dia sekarang. Okay. Ni untuk pengetahuan korang, saya beli di GM Klang ya. Korang kena cari betul-betul sebab kat GM Klang susah sikit nak cari. Tapi banyak ah. Macam saya jumpa dua kedai je yang jual. Okey, jadi kotak dia nanti saya akan buang. Jadi jap saya cari kotak untuk. Alright. Dah tak boleh lah. Saya tak ada kotak sebab tripod saya tak tahu kat mana. Sorry guys, saya tak dapat buat tinggi. Lepas saya kena buat macam ni je. Tak guna tripod hari ni. Lama jatuh. Okay, kita akan keluarkan barang-barang yang ada. Okay, ni dah terkeluar. Kat dia. Buffu core. Saya rasa tak sampai 10 pun dia bagi. Bukan 10 eh. Hanya ada. Okey, mari kita tengok buffu gen dia. Ini buffu core dia. Kita dapat 4 buffu core yang bentuk elektrik kat sini. Saya tak tahu maksud elektrik ni. Tapi semua ni ada damage 300. Tambah 300B, bukan damage lah. Tambah 300B. Kita dapat kad di sini. Jom kita tengok kad dia dulu. Okay, saya tengok tak dah tebal sangat. Jadi kita ada kad Pegatrice. Macam yang semalam saya unboxing. Kita ada Fengzo. Kita dapat semua kad Fengzo eh. Sangat mengecewakan. Tapi okey lah ni. Dia boleh tak ada apa-apa kan. Kita dapat satu Pegatrice. Fengzo. Semua ni kat Fengzo. Saya tak tahu nak kata apa. Tapi asalkan dapat eh. Nampaknya ada dua jenis kad je dekat sini yang berbeza. Tak, sebab kita dapat Fengzo banyak. Jadi tu je lah. Kad dia agak mengecewakan. Saya harapkan dapat deck yang lagi bagus. Tapi dapat ni je. Okey, seterusnya. Kepada dia punya Bakugan. Ada 5 buah Bakugan sini. 5 buah. Jadi kita tengok dulu yang pertama. Kat sini adalah Helios Nilius. Tapi versi putih. Versi macam kuasa ais lah. Macam tu lah. Dia kuasa putih. Macam ori eh. Color dia macam ori. Cantik pun belakang dia. Okay, jadi kita try tukar dia jadi bola. Itu dia. Terbuka sendiri ya. Sekejap eh. Okay, ni dia. Helios Nilius. Cantik corak-corak tepi dia. Sangat menarik. Macam ori.
Battle dia dekat sini. Okay, itu dia Hayos Nilis. Letak ke tepi dulu. Okay, seterusnya kita tengok Pyrus Dragonaut yang tak ori. Seperti korang tengok atas ni, dia punya warna kuning ni banyak boleh keluar. Yang saya pernah bossing boleh keluar, tapi yang ni tak boleh keluar. Dapatnya dekat ekor dia, dia tulis B power ataupun B lah, dia kuasa B dia. Tapi yang ni tak ada. Tapi keseluruhannya nak macam ori. Cuma colour kuning dia agak pudar. Dan sekejap saya terus tutup. Menarik. Macam ori. Cuma colour kuning dia pudar macam saya kata. Dan merah dia agak gelap. Okay, seterusnya Trots ni saya tak pernah unboxing lagi. Tapi saya pernah tengok dekat Toys R Us. Tengok dekat video memburu saya tu. Ada Trots ni. Trots biasa ni tak ada lahir pasangan. Kepala dia boleh terbalik. Sebab dia nampak macam Pac-Man eh. Korang tengok eh. Pup. Kalau korang tutup ni kan. Tutup kepala dia. Dengan tutup dia punya. Tak boleh. Macam tarik kepala. Sekejap kita buka kembali. Okay, dah buka. Okay, ni dia. Okay, seras. Jom kita tukarkan dia. Korang boleh tengok dia macam Pac-Man eh. Okay, kita tukarkan dia jadi bola. Mode bola. Sekejap. Dia tu keluar. Payah susahnya. Susahnya terus ni. Okay, ni dia Trots. Trots hijau. Menarik eh. Dan kita ada dua Bakugan yang sama kat sini. Dia tak baru tukar. Sekejap eh. Tak apa, kita letak je lah. Mana dia punya meeting. Oh, dah bertukar. Ini dia, kita ada dua Bakugan jenis yang sama. Fangzor Aurelius Fangzor. Menarik eh. Dua-dua ni menarik. Dia ular. Ini kad dia. Fangzor B700. Ui, memang padu. Kalau defense tambah 5 damage. Okay, jom kita tukarkan dia jadi bola. Itu dia. Ini dia. Uish. Letak ke tangan. Kan dia bertukar. Itu dia semua benda yang dalam set ni. Ada 4 baku core jenis electric, 5 Bakugan, 2 Bakugan sama, dan juga banyak sangat card Fangzor dan 1 Pegatrix. Jadi tu je lah untuk video hari ni. Dan saya beli ni dengan harga RM40. Agak boleh tahan. Tapi macam kalau korang beli semua ni, boleh beli 1 Takara Tomy punya. Saya cadangkan beli Takara Tomy sebab lagi cantik. Card dia lagi okay. Dan korang boleh masuk tournament pada bulan 8 nanti. Jadi tu je lah untuk video hari ni. Harap korang tekan butang like dan subscribe. Dan jangan lupa share.